بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طيب كتاب يا أخوان كان كتاب كفاية الأخيار كان تقييد الحسني رحمه الله تعالى قالا ابو سجاع رحمه الله ويحرم بالحيض ثمانيه اشياء dalam mazhab syafi'i dilarang 4 8 hal, hal terhadap perempuan yang haid ya perempuan yang haid dilarang 8 hal Eh, uh, uh, disebutkan dulu di sini, salah salat dilarang, as-saum, puasa dilarang, qiraatul quran, baca al quran dilarang, wamasul mushafi wa-hamluh memegang mushaf dan membawanya juga dilarang, wa dukhulul masjid masuk masjid dilarang, wa-tawaf, tawaf dilarang, Wal wata a, wata watoaf watoaf ya dilarang dan beristimta suaminya menikmatinya untuk bagian surah dan rukbah bagian pusar dan antara pusar dan lutut maka itu tidak boleh dinikmati selama masa haid selama masa haid baik baik dikatakan oleh taqiyuddin al-hisni rahimahullah dalam kifayatul akhyar يحرم على diharamkan untuk orang yang haid salat begitu juga dengan sujud at-tilawah dan sujud syukur dalam madhab sujud tilawah dan sujud syukur dalam madhab Hal ini karena apa? Karena beliau menjadikan atau beliau mengkiaskan sujud tilawah dan sujud syukur sebagai bagian dari atau seperti salat. Fahmi ikhwan di sini. Dalam mazhab Syafi'i perempuan haid nggak boleh salat. Itu sepakat kita ya. Taip. tapi kemudian juga di include di sini sujud tilawah dan sujud syukur dilarang bagi perempuan haid. <tuh> Kenapa begitu? Karena ada hadis Nabi SAW baik di sini hadis mantuk terhadap salat dan mafhum terhadap sujud tilawah dan syukur, sujud syukur. Kata Nabi SAW, "Idza aqbalatil haidah" Fada'i Jika masa haid sudah masuk Maka tinggalkan sholat Fada'i itu fatruqis salat Tinggalkan sholat wahai perempuan Ketika masa haid masuk Mantuk dari dalil ini apa? Fada'i as salat Jelas ini mantuk Yaitu tinggalkanlah sholat Ini jelas Dan mafhum dari sholat itu Bagi beliau-beliau Masuk ke dalamnya Sujud tilawah dan sujud syukur. Ini sujud syukur, sujud tilawah atau sujud syukur ini, imma dianggap sebagai masuk dalam atau ke dalam kategori salat. Sujud tilawah adalah salat, sujud syukur adalah salat, atau dimaksudkan dengannya karena. Dan ini yang lebih tepat, pentalilnya pendali, karena. <tuh> <tuh> Salat kerap kali ditakbirkan dengan sujud. Fasjudu lillahi wa'budu. Fasallu lillahi wa'budu. Ya. Maka berarti sujud merupakan gerakan salat yang paling vital dalam salat dan termasuk salah satu rukunnya. Maka karena penamaan dan gerakannya sama sujud, ya. maka dia dianggap sekias atau dikiaskan dengan sholat dikiaskan dengan sholat faham di sini? maka dilarang kemudian karena apa kias di sini kalau misalnya larangan untuk orang haid untuk sholat nas ya nas dalil sunnah tapi larangan sujud tilawah dan sujud syukur untuk manusia haid kias kias terhadap nas larangan sholat untuk perempuan haid والاجماعو منعقد على التحريم ولا تقديها اجماع علماء itu terwujud untuk pengharaman tapi pengharaman yang mana pengharaman salat adapun untuk sujud tilawah dan sujud syukur khilafiyah wala taqdiha aida, dan tidak mengkodoknya maka perempuan yang haid dan meninggalkan salat karena haidnya setelah dia suci dia tidak mengkodok sholatnya kecuali kecuali di awal haid yang dia belum mengerjakan sholat pada waktu tersebut kecuali di awal haid yang dia belum mengerjakan sholat pada waktu awal haid paham gak ikhwan misalnya zuhur dia mendapatkan darah di jam setengah dua dan dia belum sholat zuhur. Maka berarti dia masih punya hutang sholat zuhur. Kapan dikodoknya? Dikodoknya setelah dia tahir. Tahir, Setelah dia bersuci. Ya. Patrokat. Itu menurut sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat tidak perlu dikodok. Ada ulama yang berpendapat tidak perlu dikodok. Tapi lebih ihtiyatnya adalah di qada. Wallahu a'lam. Baik. Sesuai ini tidak ada qada dalam masa dan setelahnya tidak di qada. Lima ruya an Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna nahidu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu nahidu inda Rasul. Kami dulu haid inda Rasulillah maksudnya fi ahdi Rasulillah. Bukan kami haid di sisi Rasulullah, kami keluar dari haid, bukan gitu maksudnya. Yaitu fi ahdi Rasulullah atau fi hayatihi. Thumma nathuru fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i Thumma kemudian kami suci Fa nu'maru bi kami diperintahkan untuk mengkodok puasa wala nu'maru bi qada'i tidak kita tidak diperintahkan untuk mengkodok salat gitu diperintahkan mengkodok puasa maksudnya puasa itu puasa khusus ya puasa ramadan ya begitu baik kemudian wa kama yahrumu 'alal haidhi shalahu yahrumu 'alaiha shauum ini yang kedua karena haram terhadap orang yang haid salat maka haram pula puasa lima fuhumi hadal hadis dalilnya apa dalilnya mafhum mafuhi min hadal hadis dari hadis Aisyah ini dalilnya itu mana kalimat syahidnya yaitu nathuru fanu marubi kado isau kami diperintahkan untuk mengkodok puasa Ramadan di setelah nanti masa setelah haid kami di bulan depan maksudnya atau bulan depannya ini kan bukan apa ya bukan mantuk tetapi mafhum mafhum dari kalimat itu konsekuensi berarti pas waktu Ramadan nggak puasa dong dia iya iya seandainya berpuasa Ramadan maka nggak bakal dikodok ini dikodok, dikodok dikodok, puasa berarti pas masa haid di bulan Ramadan dia nggak puasa beliau nggak puasa maka begitu itu mafhum والإجماع منعقد على تحريم الصوم والإجماع منعقد على تحريم الصوم دان juga دليل مفهوم دليل دليل إجماع دليل yeah. itu atau bukan يا القرآن سنة إجماع قياس إستصحاب maslahah mursalah syar'u man qablana qaulus sahabi amalu ahli madinah dan lain-lain taib mantuk dan mafhum itu masuk ke yang mana mantuk dan mafhum masuk ke dalam al-Qur'an dan as-Sunnah ya jadi mantuk dan mafhum itu adalah metode memahami nas maka berarti nas dia mana yang lebih kuat dalil mafhum atau dalil ijma ah ini khilaf diantara ulama iya khilaf diantara ulama ini masuk konsul nih mana yang lebih kuat dalil mafhum atau dalil ijma khilaf diantara ulama ada yang mengatakan dalil mafhum itu lebih kuat ada yang mengatakan dalil ijma lebih kuat ya Ya. Tahu. Ada yang mengatakan dalil mafhum lebih kuat, ada yang mengatakan dalil ijma. Kita nggak kalau dalil mantuk itu jelas lebih kuat karena dalil mantuk itu apa yang jelas dari Al-Qur'an sharih. Misalnya wa aqimus shalah, dirikan salat. Ya udah salat. Itu jelas sekali. Tapi di sini vanu mar bi qada'is Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa. Apa yang terpahami darinya? Konsekuensi kan pemahamnya Jadi nggak langsung kan. Yang terpahami darinya adalah tidak puasa di bulan Ramadan. Ini mafhum namanya. Terpahami darinya. Bukan terang-terangan darinya, terpahami darinya. Mana yang lebih kuat dalil mafhum atau dalil mantuk? Maka sebagian orang -orang berpihak dalil mafhum lebih kuat karena zatnya aslinya adalah nas, dalil. Yang mukaddas, yang disucikan. Al-Quran dan mutohar as-sunnah. <tuh> Sebagian ulama mengatakan ijma itu lebih akwa. Ijma itu akwa dibandingkan dalil mafhum. Kenapa? Karena ijma itu adalah kesepakatan kaum ulama kaum muslimin. Tapi kalau misalnya mafhum Ada apa yang terpahami berarti pemahaman yang kadang-kadang bisa masuk ke dalam pemahaman subjektif, ya enggak? Mana lebih kuat kira-kira menurut -kira antum? Sebenarnya bisa kita kompromikan. Dari segi bahan materi, jelas lebih kuat dalil mafhum karena materinya asalnya Al-Qur'an Sunnah. Ya. Tapi kalau ditinjau kekuatan dari segi kuantiti dalil ijma' dari segi kaifiah dan ijma dari segi kaifiah dalil nas eh dalil mafhum dan kedua-duanya sama-sama dalil karena dalil mafhum itu kadang-kadang relatif Karena kadang kan dalil mafhum mafhuhi minhu apa yang terpahami siapa yang memahaminya ulama kadang ulama A dengan ulama B memahaminya beda eh, enggak iya kadang ulama A memahaminya beda dengan ulama B contoh nih B. Contoh. B. contoh Nabi saw melarang membunuh kodok nih ya Nabi saw melarang membunuh kodok B. karena suaranya tasbih tayyib istinbat dari ini ini jelas B. apa hukum B. nih apa hukum membunuh kodok hukumnya apa B. haram dalilnya itu tadi ini dalil namanya mantuk namanya apa mantuk jelas ya apa yang ternutupkan terlisankan langsung gitu pertanyaan apa hukum memakan kodok khilaf dia ulama paham nggak ada yang mengatakan yang lebih tepat hukumnya haram kenapa haram mafhum dari hadis larangan membunuh kodok apa mafhumnya kalau membunuh aja dilarang ya dimakan ya lebih haram di, diharamkan gitu kan ya ini mafhum namanya ada ulama yang mengatakan halal kodok ya ada ulama mengatakan kodok halal dan sebagian madhab namun anak nggak mengikuti pendapat itu kodok halal karena ulama yang menghalalkan ini mafhumnya nggak nggak mau dia ikut mafhum yang ulama tadi Lalu gimana menurut kalian wahai yang menghalalkan kodok untuk hadir larangan membunuh kodok. Maka mereka tidak yang dilarang adalah membunuhnya, bukan memakannya. Mereka tidak memahami, bukan, bukan mereka tidak mau memahami bahwasanya kalau dibunuh dilarang, maka bagaimana memakannya kalau nggak dibunuh gitu kan ya? Tapi nggak mereka memahami begitu. Maka mereka memahami begini, membunuh dilarang membunuh kodok dilarang tapi kalau antum membunuhnya kemudian antum memakannya memakannya halal paham gak ya kawan? membunuh kodok dilarang tapi kalau antum bunuh kemudian antum makan tuh kodok halal kodok tersebut dan haram membunuhnya artinya antum makan ya halal tapi dosa antum karena membunuh kodok itu itu mafhum versinya lihat mafhum nisbi enggak ngerti ya. Karena nggak Putra. Soal kodok tuh langsung kena ya. Iya eh, karena rumahnya dekat rawa nggak? Dekat kebun rumah itu Gimana, paham ya, Kena. Ini yang disebut mafhum. Makanya sebenarnya ulama mengatakan dalil mafhum itu apa? Dalil ijma lebih kuat daripada memang dalil mafhum itu materinya lebih kuat ya itu apa? Sumbernya Al-Qur'an Sunnah, betul. Tetapi kan dalil mafhum ini kan apa yang terpahami dari ulama? Yang tadi, masalah membunuh kodok Terus kemudian itu mantuk lah Membunuh kodok Tapi masalahnya makan kodok ini halal atau haram Ini semua dua-duanya dari dalil Mafhum Yang A memahaminya bahwa kalau misalnya di, Dibunuh aja dilarang apalagi Gimana cara memakannya gitu kan Ini mafhum pertama Mafhum kedua Yang dilarang kan dibunuhnya doang adapun di, dilarang di, 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 memakannya Dalil ini tidak dipahami darinya haramnya memakan kodok gitu. Nah, dari mafhum itu nisbi. Kadang nisbi enggak semuanya. Kadang nisbi dan seterusnya. Ya. Mana kita tadi? Ya, dilarangnya puasa untuk perempuan yang haid. Ini mafhum terdapat di sini dan juga ijma. Agak mulai kecium lagi nggak? Enggak. Atau ke anak doang kali ya? Didorong sama ini. Sama kipas angin. Siapa sih yang bawa kipas angin tuh? Allah, udah, udah, berjuang tadi kipas angin. Masih dibully juga. Walakin as soma Tetapi orang yang perempuan yang haid nanti akan mengkodok puasanya. Di hadith Aisyah radhiyallahu anha. Mafhumnya apa? Itu kalau kodok diperintahkan berarti sebelumnya nggak puasa dong. Gitu kan. Kemudian yang dilarang di sini berikutnya waqira atul qur'ani wa mushafi wa hamluh. Baca Quran dilarang untuk perempuan haid dalam mazhab syafi'i. Memegang Al-Quran dilarang untuk perempuan haid dan membawa Al-Quran juga dilarang. Membawa hamil. Nanti akan ada penjelasannya. Wahtaj jalil ah. Bagaimana dengan masalah kiratul Quran? Membaca Al-Quran dilarang bagi perempuan haid. Ini hujahnya dengan perkataan Nabi SAW La yakra'ul junubu walal ha'idhu syai'an minal Qur'an per Junub al junub Junub di sini untuk laki ataupun perempuan sama Ya Untuk laki maupun perempuan Walal ha'idhu Dan tidak pula perempuan Dan tidak oh, perempuan saja tidak pula perempuan jangan jangan kedua pihak ini membaca sedikit pun dari Al-Quran <tuh> ini dalil jelas banget gak? <tuh> jelas gak? mantuk atau mafhum ini? <tuh> Janganlah orang junub atau haid membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ini jelas gak kira-kira? Ini berarti mantuk ya? Mantuk yaitu ma yuntakubih apa yang ter, terucapkan jelas dah. Tapi doaif dan ini penulis juga mengakui akan ketuaifannya Ya. Jadi masalah orang junub atau haid tidak boleh membaca Quran ini masalah khilafiah Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkannya. Baik untuk junub ataupun perempuan haid eh Afwan untuk perempuan haid adapun untuk yang junub anda lupa akan ada dia dalil lain yang melarangnya apakah hadis riwayat tirmizi atau abu daud bahwasanya rasulullah saw membaca Al-Quran selama tidak junub Anda lupa ya Allah, Allah. tidak ingat ana. Al -Kulihal. yang lebih tepat Allah Allah untuk junub kita sampingkan, tapi untuk haid di sini wallahu alam diperbolehkan membaca Al-Qur'an tanpa menyentuhnya. Gitu ya. Perempuan haid boleh baca Al-Qur'an. Karena al-katsar min al Qur'an itu bagus. Karena membaca Al-Qur'an itu ibadah yang sangat diperlukan setiap hamba Allah azza wa Jalla muslimin muslimat. Dan dan darah atau misalnya tidak 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 melarang hal seperti itu. Tidak bisa dikiaskan dengan junub. Junub itu kadang-kadang uh, junub itu kadang-kadang ijbari, kadang-kadang ikhtiari. Hah? ijbari yaitu itu junub yang memang terpaksa antum junub ya antum gak tahu apa apa ya junub bisa junub kadang-kadang juga ikhtiari pilihan ya. entah karena jima atau lainnya tetapi untuk menghilangkan junub ikhtiari untuk menghilangkan status junub ikhtiari pilihan paham karena dia bisa mandi kan habis itu kan dan habis itu kelas sehilang junubnya dan ini bisa baca Quran. Tapi ada pun kalau haid, Hah? haid itu ijbari atau ikhtiari, ijbari. Ya dia dia nggak nggak milih ah haid ah besok nggak ada kayak gitu. Terus dia ke dan keluar sendiri gitu. nggak ada, ijbari. Dan kemudian untuk menghilangkan haid, apakah itu pilihan? Ya, menghilangkan status haid maksudnya, pilihan umumnya tidak ada pilihan dia menunggu sampai selesai ya adapun pil yang untuk menahan haid itu kan sebelum haid itu minumnya ya tapi kalau kulihal di sini dia tidak bisa dikiaskan dengan junub karena durasi haid itu kan nggak cuma sejam dua jam ya Hah? gimana pak ya kan gimana kin Enggak kan? Enggak cuma haid sejam dua kan? Antum dulu gimana antum? Antum dulu ya? Aku putra. Iya, bisa seminggu. Paling lamanya haid berapa batasannya? 15 ya. 15. Bagaimana kalau seminggu enggak baca Al-Quran? Sementara Islam enggak seperti itu. Ya, maka hadis da itu dan untuk al Quran boleh bagi orang yang bagi perempuan yang haid. Itu yang lebih tepat Allah wa alam. Waktu jali Taala mutah, Dan dia dipakai untuk masalah tidak bolehnya perempuan haid memegang mushaf itu firman firman Allah azza wa jalla la illa mutah, illa Tidak ada yang memegangnya melainkan al mutahharun mushaf. Tapi ditafsirkan oleh sebagian dari salaf bahwasanya la yamastuhu illa al-mutahharun, imma hu di sini kitab yang di langit atau al-mutahharun di sini adalah para malaikat. Ada yang menafsirkan begitu, al-mutahharun yaitu para malaikat. Baik, uh, uh, katakanlah bahwasanya memang la yamastuhu hu di sini adalah Al-Qur'an Al mushaf. Katakanlah begitu. Al-mutahharun yaitu orang-orang yang disucikan, bertaharah. Tahir. Type. kalau anda tanya apa hukumnya perempuan haid memegang mushaf? Anda jawab apa, ikhwan? Ya, Tidak boleh. Dalilnya apa? La yamastuhil mutahharun. Kemudian pertanyaannya ini dalil antum pakai secara mantu atau mafhum. Ayo. Secara mantuk atau mafhum. Dalam al-waqiyah al tujuh tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang suci. Mantuk atau mafhum. Mafum atau mantuk? Mantuk. Mafum. Mafum. Al-Mutahar kan orang suci. Itu baru boleh kan? Itu mafum itu. Tidak me, tidak me, menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Berarti sebaliknya. Ini mafum mukhalafah. Orang-orang yang tidak suci tidak boleh menyentuhnya. Ini kan ada ada nafiah, ada istis, ada istisna. Ya kan? Berarti ini isbat. Ya. Kalau dinafikan berarti mafhum mukhalafah. Orang-orang ghairul -orang mutahharun tidak boleh menyentuhnya. Taib. Sekarang dimafhumkan dari ada yang mutahharun di sini berarti yang ghairul mutahharun Enggak boleh menyentuhnya. Ghair mutahharun, siapa aja mereka? Kan perlu pemahaman lagi itu. Haid enggak boleh ya? Kan? Bukan mutahharun. Orang perempuan nifas? Junub? Enggak boleh. orang yang, ah. yang berhadat kecil nggak boleh juga karena mutaharat Baik, orang ini gak berhadas kecil. Dia sudah butuh Tapi dia baru kecebur septic tank. Gimana, Ken? Gimana, Ken? Hah? Dia baru kecebur, minimal sampai punggungnya lah. Eh, punggungnya gak, Enggak, enggak, minimal sampai lututnya lah. Jebret gitu kan? Dia naik ke atas kemudian. Hmm? Boleh enggak dia memegang mushaf dengan tangannya? Boleh karena ada pengalaman? <laughs> karena nggak batal wudhu ya. Dia tidak berhadat kecil maupun besar. Tapi ada najis yang nempel di salah satu bagian tubuhnya. Berarti untuk menyebut ghairul mutahharun ini pun masih ada nanti jenis-jenisnya. Ini butuh exploring pemahaman lagi. La yamassuhu ilal mutahharun, Ilal mutahharun. Wa qawlihi sallallahu sallam La yamastul qur'ana illa tahirun Tidak boleh menyentuh al-qur'an kecuali yang tahir Berdiriwakil al-daru qutuni dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma Sampai situ dulu Kita uh, lihat apa sih yang disebut mushaf sekarang Para ulama beragam, mereka memiliki beragam batasan sampai sejauh mana kitab ini yang tercetak disebut mushaf. Ada yang mengembalikannya ke uruf yang berlaku di zaman itu atau tempat itu. Yaitu ma Qur'an Qur'an. Apa yang dikenal oleh orang-orang sekitar bahwa saya itu mushaf, maka itu mushaf atau itu Al-Quran, itu Al-Quran. Ini yang pertama. Pandangan yang kedua. Apa yang murni di dalamnya hanya ayat-ayat Al-Quran saja. Dari awal gilaf sampai akhir hilaf Karena itulah yang dikenal di zaman Nabi SAW. Paham gisim? Eh bukan di, zaman, bukan di zaman Nabi, di zaman Nabi belum ada. Dikenal di zaman khulafa karena ketika mereka mentadwin mushaf itu tidak ada mukodima apa prakataan nggak ada maka itu yang kedua sebagian ulama mengatakan dan ini yang ketiga apa yang ayat al qurannya masih lebih banyak dibandingkan selain dari Al-Quran dalam kitab tersebut apa yang jumlah lafal atau huruf atau kata Ayat Al-Quran lebih banyak daripada selainnya dari kalam manusia. Di dalam satu kitab. Ini tiga pendapat ulama. Clear gak kira-kira penjelasan -kira Yang pertama apa tadi? Apa yang ini kembali kan Apa yang dikenal oleh orang pada saat itu dan apa namanya di tempat itu area tersebut musaf atau al-qur'an maka itulah musaf al-qur'an dan ini pendapat yang kurang tepat bagi Anak. wallahu alam kenapa kalau kita kembalikan ke uruf maka hukum menjadi relatif hal seperti ini sementara di sini ada ayat la ya masu alquran ila tahir di hadis nabi S.A.W. alaihi wasallam kita perlu ketepatan <coughs> karena kalau dikembalikan ke uruf repot nanti sekarang di waktu itu Kan rak anak rak buku besar, itu buku-buku doang. Kitab Arabik. Kemudian beberapa tamu datang. Masya Allah, Qurannya banyak banget. Qurannya banyak banget satu rak. Qurannya apa dibaca semua? Emang Qurannya ada berapa versi? Bambang, ini tuh semua kitab. Kitab ulama, bukan Qur'an. Iya gak? Kok dikembalikan kacau. Ntar kifatul akhir dikira Quran. Iya. Ya orang kita muhadasah dengan bahasa Arab aja dikira lagi baca Quran. Ya cow, saking awamnya ini orang-orang, nggak -orang. bisa. Ini ini gak bisa jadi pembatasnya, Ya, ntar mereka kemudian mau mau megang kitab-kitab anak wudhu dulu mereka. Enggak, salah nanti. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang musaf adalah apa yang dikenal di zaman tadwin itu ketika itu yang berlaku adalah uh, dari awal hilaf sampai akhir hilaf, awal cover sampai akhir cover cover itu murni pure 100% ayat Al-Qur'an maka itulah ayat Al-Qur'an paham gak kawan kalau kayak gitu pemahamannya maka nggak ada sekarang mushaf yang tersisa betul nggak iya Gimana? nggak masuk gak? Masuk gak? Ada nggak sekarang mushaf yang nggak ada kalimat apapun kecuali ayat Al-Quran saja? Gak ada. Maka nggak ada sekarang lagi. Mushaf nggak ada. Oke? Okay? Maka yang kedua, kita kembalikan ke sahibul qaulnya. Yang ketiga, apa yang ayat Al-Quran lebih banyak atau dominan dibandingkan selainnya dari kalam manusia? Maka itu adalah pendapat yang Wallahu'alam lebih tepat Ya Jadi Mus'haf adalah Sebutan untuk kitab Yang kalamullah lebih banyak dibandingkan Kalam makhluk Itu aja lah Itu Mus'haf Mus'haf adalah Suatu sebutan Untuk kitab Yang di dalamnya Lebih banyak kalamullah dibandingkan kalam makhluk. Secara berurutan dari awal sampai akhir Al-Quran itu, itu maksudnya begitu. Jadi supaya supaya definisi nggak masuk tidak masuk ke dalamnya antum nulis kitab lebih banyak ayatnya dibandingkan Al-Quran ayat enggak, ini bukan Al-Quran ini bukan Mushaf. Ini Mushaf Ya dengan adanya takyid yaitu dari awal surat al fatihah hingga akhirnya maka tidak termasuk dalam kitab tafsir pada umumnya dan definisi ini dikenal dengan dikenal oleh ulama makanya tafsir al jalan lain itu disebut tafsir jalan itu kan ta'liknya ta baik al mahalli atau asyuyut itu kan pendek sekali pendek pendek itu berapa kalimat kadang-kadang atau sering kali lebih Pendek tafsirnya dibandingkan ayatnya. Apakah tafsir jalan itu kitab tafsir atau mustafal Quran? Jawabannya adalah tafsir Al-Jalalain adalah kitab tafsir. Iya. Kenapa begitu? Karena setelah dihitung-hitung oleh para diulang, para ulang menghitung dihitung jumlah kalimat dalam tafsir Jalalain, murni kalimat Al-Mahali atau Asyuti, maka didapatkan di situ lebih banyak sedikit dibandingkan ayat-ayat yang ditafsirkan, maka dia termasuk kitab tafsir. Berarti tidak melazimkan wudhu atau tidak, itu tidak apa-apa untuk -apa. berhadat, baik haid atau misalnya untuk membaca Al-Quran dari tafsir jalan lain, atau dari kitab tafsir lainnya yang tebal-tebal. Tafsir Qurtubi nggak apa-apa, itu ya. Begitu. Lalu bagaimana dengan mushaf elektronik? Apakah dia mushaf atau bukan? Yang lebih tepat bukan. Dia mushaf secara aplikasi tapi tidak secara zat. Kenapa begitu? Karena yang dimaksud mushaf itu adalah yang sabit, yang konkret. Gitu loh. Adapun aplikasi dia soft. Makanya sebenarnya apa? Software, gitu kan ya? Soft. Iya. Eh, dia bukan hard seperti ini. Maka hukumnya uh, mushaf dalam aplikasi atau Android itu uh, tidak sama dengan mushaf cetar. Nah, Mungkin ya. buktinya tidak makruh membawa HP ke dalam kamar mandi. Tidak masalah Terlebih ditutup itu. Ya, itu jangan juga baca Al-Quran di kamar mandi sambil boker, misalnya. Jangan, <laughs> ya, janganlah ngapain gitu loh. Nah, begitu ya. Kemudian, Kemudian. wa idha difahami di sini, wa idha haruma masuhu fahamluhu aula. Kalau megangnya aja diharamkan, ya. Dan itu pendapat anda ikuti juga. Maka membawanya dengan tangan telanjang itu lebih diharamkan lagi faham lu wa wala. illa an yakuna fi amti'atin kecuali kalau misalnya dibawanya di dalam tas atau mata amti'ah apa ya bopongan tas atau misalnya amti'ah itu apa ya baggage eh baggage baggage apa baggage ya di di amti'ah kantong-kantong maka enggak masalah tapi dengan syarat dengan syarat walam yuqsad hamluhu bikhususih Antum boleh membawa Al-Qur'an di dalam tas selama tidak ditujukan khusus membawa Al-Qur'an saja. Ngerti enggak maksudnya? Sekarang kan ada handbag itu apa Apa yang tas tangan itu apa tuh? Handbag ya. Baik dari koran eh dari kertas maupun dari jerajutan gitu kan. Antum boleh bawa Al-Qur'an di situ. Dengan syarat tidak hanya mengkhususkan Al-Qur'an saja yang antum bawa. Melainkan benda-benda lain. Fa in furida annahul maqsudu Kalau misalnya antum hanya maksud di sini tujuan antum membawa itu hanya Al-Qur'an saja yang antum tuju maka diharamkan jazamad bidzalika rafii maka ar-Rafi'i apa sebabnya ikhwan sebabnya kenapa kok tetap terlarang walaupun dengan mata dengan amtiyah dengan wadah handbag atau bag sekaliban atau paper bag Kenapa kok tetap diharamkan membawa Al Qur'an tersebut di handbag itu? hak kalau cuman Al Qur'an doang ini woi, kenapa? Eh hey, sebabnya zahir, sebabnya gampang dipaham. Ayo okay. paham apa sebabnya? Fadzol, yang bisa jawab pulang. pulang. Oke, okay. ayo Fadzol. Karena apa? Lagi kan karena enteng pak. Ya membawa membawa dengan tas kan membawa Al Quran juga pak. Tas isi buku lain dan seterusnya baju ada Al Quran kan membawa Al Quran juga pak. Karena yang kan, lukuran, lukuran. Itu <laughs> jawaban. Itu jawaban efek kotoran kucing apa apa tuh kok jadi bahlul gitu jawabannya enggak gitu masa kenapa dilarang membawa mushaf satu-satunya dalam tas karena yang dibawa dalam quran apa lagi banyak masalah pak ya hmm. ayo ilatnya apa ilatnya fadl pak wihadil Total. Gampang loh sebenarnya kalau antum bayangin. Kenapa dilarang? Ah, karena sepemahaman ulama-ulama ini yang rahimahullah melazimkan, ah, membawa mushaf saja untuk handbag, paper bag, tas dan seterusnya, melazimkan antum memasukkan dan mengeluarkannya dengan tangan nggak? enggak, dan itu yang antum pegang cuma Al Qur'an doang, faham gak, sini? Gimana putra kena nggak? Iya kan, benar kan? Enggak mungkin kan pakai pe -pe 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 -be -be antum pakai papep antum masukinya dengan cara gimana gitu di, di, di <layan lebar> <laughs> <tius> terus kemudian antum keluarin dengan cara digini dibanding bro gitu enggak? Pasti dengan, pegang ujung-ujung, faham gak maksudnya? Makanya dilarang menghususkan hanya hanya Quran saja. Kalau ama yang lainnya kan masih mungkin. Ini mushaf, ini buku, dibawa buku lain, dimasukin bareng-bareng, plek, -bareng, itu mungkin nggak? Dan mengeluarkannya juga mungkin begitu. Paham nggak? Jadi bukan karena bukan karena wadahnya bukan. Karena kalau Quran mushaf secara mufradnya satu saja ifrat, mufrod gitu satu dong maka kan nggak ada pilihan lain untuk dipegang ya udah pegang dan dia lagi tidak suci gitu ah, dia lagi lagi haid gimana nggak kepikiran ulama ini karena zaman itu sarung tangan susah nggak nggak dipakai sama orang-orang ya zaman sekarang ya ketika kita kan udah modern ah pakai alat ah pakai sarung tangan kalau oh, dulu kan nggak mikir gitu pak Gak ada warung jualan sarung tangan. Gitu. Nah berarti di sini ilatnya adalah apa? Dikhawatirkan masukin dan ngeluarin ya pakai tangan yang mana dia masih dalam keadaan tidak suci orang itu. Kalau ternyata ilatnya itu hilang, maka ini tidak ada larangan. Misalnya ilatnya hilang apa? Antum punya ide. Ya pakai sarung tangan tadi. Atau pakai alat. Iya, jangan pakai yang biasa tukang gorengan tuh. jepitan. Oh, Dikir makanan apa? Ya. Kalau antum giniin, nggak beradab sama Al-Quran. Kalau ditumpahin gitu aja nggak beradab. Ya. Maka boleh kalau pakai tangan, antum udah sediain satu tangan, baik yang buat naik motor atau gimana, atau kain, maka kan ilatnya nggak, nggak, kena. Nah, berarti boleh bawa cuma Al-Quran doang. Begitu. Ya. Gimana, Putra? Paham? Ya begitu. Allah wa'ala ya semoga bermanfaat kajian kita insya Allah Taala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma bihamdi kashru Allah ilaha illa Anta astaghfirka wa tuwu laik mudah besok insya Allah kita bisa lanjutkan juga kajian ada wadawa dan ada wadawa terakhir kita kajian nggak putra Jumat kemarin, Baik, nanti kita lihat besok kajian apa insyaallah Allah mudah-mudahan Allah mudahkan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته